Kenalin, inilah Midas, seekor kucing yang lahir dengan 4 telinga dan rahang yang cacat karena mutasi genetik. Hal itu membuat kucing Turki berusia 4 bulan tersebut menjadi viral di sosial media dengan lebih dari 73.000 pengikut di sosial media. Ternyata, kucing muda itu lahir di halaman belakang rumah di Ankara, bersama dengan 5 saudara kandung dan kemudian diadopsi oleh Kanis, Dosmeki, dan keluarganya. Dari awal kucing muda tersebut telah menarik perhatian mereka, apalagi dengan kondisinya yang unik dapat membuat Midas kesulitan mendapatkan rumah. Ternyata yang membedakan Midas adalah bahwa keempat penutup telinganya terhubung ke saluran telinga. Midas merupakan nama yang diambil dari nama raja mitologi Frigia yang dilahirkan dengan telinga keledai. Kini sang kucing Midas telah mencapai ketenaran di sosial media di kehidupannya sehari-hari. Sang pemilik mengatakan dia berharap popularitas Midas dapat memujuk orang untuk mengadopsi hewan peliharaan daripada membelinya di toko. Memelihara kucing memang sangat menyenangkan bagi mereka yang sangat menyukai hewan lucu dan menggembaskan itu. Apalagi jika kucing yang dipelihara memiliki keunikan tersendiri, itu dapat membuat si pemiliknya merasa sangat beruntung dapat memilikinya.